Demam panggung atau grogi pastinya pernah dirasakan beberapa penyanyi, musisi, ataupun grup band tanah air saat akan melakukan aksi panggung. Mereka pun punya cara sendiri untuk mengatasi permasalahannya masing-masing, seperti yang dilakukan pemilik suara emas Raisa Adriana. Ternyata penyanyi 26 tahun tersebut punya ramuan khusus setiap kali akan naik panggung. Pasti pemanasan, terus habis gitu kalau misalnya sebelum manggung pasti main-main dulu sama anak band. Pokoknya kita, karena kita semua sama-sama tegang, bukan cuma aku doang, tapi anak-anak band semuanya tegang. Jadi kita pasti bercanda-bercanda dulu, terus aku punya minuman lemon dan air hangat dan madu. Jadi air panas, lemon, madu, itu aku gak tahu suges tapi kayaknya emang berguna sih buat aku, kayak buat ngelamsin tenggorokan. Paling itu aja, terus pemanasan, terus gak terlalu ribet. Okay. Untuk menghilangkan grogi, Raisa selalu melakukan pemanasan dan bercanda. Tak lupa, penyanyi kelahiran Jakarta tersebut minum air hangat yang dicampur dengan lemon dan madu. Selama ini, ramuan tersebut diyakininya selalu sukses membuat tenggorokannya rileks dan membantunya menyanyi dengan maksimal. Saya Trega, CPNN. Takkan ku lepas lagi.